Halo Sob, apa kabarnya? Pada video kali ini gue akan review pedal quick release lagi dari brand Wellgo. Berwarna hitam dan pada bagian quick release-nya berwarna merah. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ini dia pedal Wellgo. Tipenya M138. Terdapat reflektor di bagian sampingnya, kanan dan kiri. Pedal ini model quick release ya. Di tengahnya bertuliskan Wellgo. Pedal ini cocok untuk sepeda lipat, juga MTB ya. Ini dia bagian QR-nya, bertuliskan kode untuk kanan dan kirinya ya. Kita lihat cukup loncer ya. Cara membuka quick release-nya, tinggal ditarik, lalu dorong ya. Model quick release seperti ini sangat awet ya dibanding model yang bulat. Cara masukinnya sama, tinggal ditarik, lalu didorong lagi. Di sini terdapat dua gerigi ya, pada bagian sisinya ya. Jadi tidak banyak, karena di sisi yang lain terdapat gigi-gigi yang tidak cukup tajam ya, jadi tidak merusak sepatu Anda. Pedal Wellgo ini berasal dari Taiwan. Ukurannya 102x68x29 mm. Dengan berat di websitenya 242 gram ya. Nanti coba akan gua timbang apakah benar beratnya seperti itu ya. Untuk harganya di marketplace Tokopedia yang termurah itu dan terbanyak dibeli harganya Rp475.000 untuk saat ini ya. Yang pastinya ini akan gua jual jauh di bawah harga tersebut dengan kondisi masih sangat bagus ya. Oh, ini untuk pedal yang kanannya tertuliskan R atau right. Cara buka quick release-nya juga sama, tidak bermasalah quick release-nya, aman. Merek Wellgo ini boleh dibilang merek yang agak premium ya, karena kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Ini seperti ini bentuknya ya, bagian belakangnya. Oke, langsung aja sekarang gua akan timbang beratnya berapa, apakah sama dengan yang di websitenya. Gue mulai dari nol ya. Untuk satu pedalnya 186 gram. Coba tanpa quick release 145. Jika dengan quick release 187 ya. Oke, jadi jika di total semuanya sekitar 373 gram ya, jadi lebih berat dibandingkan yang tertulis di websitenya. Jadi bagi sobat-sobat yang mau beli pedal ini bisa cek langsung di deskripsi video di bawah ini, dijamin barangnya masih mulus. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.